Ustaz, anak ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin menadhar seorang akhwat. Apa yang harus dilakukan saat nadhar? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebaiknya ditanyakan? Bagaimana meyakinkan orang tua akhwat tersebut? Jazakallahu khair. Tatkala kita menadhar akhwat, tentunya kita harus tahu adab-adab nadhar, yaitu kita dia ditemani dengan mahramnya. Tidak boleh berkhulwat berduaan, ditemani dengan mahramnya kalau kita ingin secara spesial ya. Kalau tidak secara spesial kita ingin nadhar saja dia tidak tahu, ya tunggu dia keluar pas keluar pulang kajian, nunggu dia lewat baru kita lihat. Itu berarti kita niat menadhornya tanpa dia ketahui. Dan ini boleh kalau benar-benar kita ingin menikahinya, bukan untuk main-main saja ya. Tunggu di depan pengajian semua dinadhar. Enggak boleh. Harus kita cari informasi dulu. Kalau sudah oke, baru kita berusaha untuk menadhor dia. Meskipun dia tidak tahu, enggak ada masalah. Ini tidak jadi masalah. Kita tunggu dia. Kita nanti yang keluar baju begini, begini, begini. Ah, itu dia. Jangan salah, sampai salah lihat ya. Yang lebih baik adalah kita menadhor dia dengan pengetahuan dia, didampingi oleh mahramnya. Maka kita datang berkunjung, kita lihat, dan boleh kita melihat rambutnya, boleh melihat lehernya, boleh melihat lengan bawahnya, boleh melihat betisnya. Kalau dia mau, kalau dia enggak mau ya sudah. Tapi secara syar'i boleh. Ya, secara syar'i boleh ya. CT original.